Saudara, hari ini 4 September menjadi hari terakhir Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Senin sore, Ganjar mengunggah momen menggantung seragam gubernur lewat akun di Instagramnya. Unggahan yang diberi judul Beres-beres Kantor ini merekam momen Ganjar dengan setelan olahraga lari menggantung pakaian seragam gubernurnya. Dalam unggahan ini, Ganjar menulis, "Setiap awal pasti ada akhir. Setiap kalimat pasti menghadirkan koma dan titik. Terima kasih Jawa Tengah atas segala cinta dan semangatnya. Saya menghaturkan maaf atas segala hilaf. Tetap guyup, rukun, dan mari lanjutkan perjuangan." Satu hari jelang masa berakhirnya jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istri Atalia Kamil, beres-beres dan pamit kepada karyawan di rumah dinas Gubernur Gedung Pakuan. Ridwan Kamil dan istri memeriksa satu persatu ruangan termasuk lemari, memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Ridwan Kamil juga berpamitan kepada karyawan yang bertugas di rumah dinas Gedung Pakuan. Waktu adalah salah satu harta yang paling berharga. Beri hak waktu berkualitas kepada semua yang mencintai kita. Itulah kalimat yang diutarakan Ridwan Kamil di Instagram satu hari jelang berakhirnya masa jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat yang telah ia pimpin selama 5 tahun. RK menyusuri jalanan kota Bandung bersama istri dan kedua anaknya. RK juga sempatkan diri kembali ke rumah dinas memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Saat ditanya wartawan, apa momen yang paling diingat selama tinggal di rumah dinas? RK terdiam dan menahan tangis sambil berkata, melepas kepergian sang anak Eril adalah kenangan yang tidak bisa dilupakan. Pak, momen Pak yang paling diingat di selama di sini, Pak? Pertanyaannya berat. Dia melepas Eril, anak tercinta yang berpulang.